Hai, aku Andro, aku dari kelas 10. Hari ini aku pengen menjelaskan tentang apa itu hardware dan apa itu software juga, dan aku membawa sebuah contoh di sini yang nama CyberPi. Nah, untuk mulai aku pengen menjelaskan apa itu hardware ya. Hardware itu pokoknya perangkat yang ada bentuk fisiknya. Kalau misalnya dalam komputer itu ada mouse, ada keyboard, ada monitor, ada RAM, ada motherboard, ya pokoknya itulah ya. Kalau software itu perangkat yang adanya itu ada di dunia digital doang, jadi nggak ada bentuk fisiknya, nggak ada. Ada di komputer kita, kayak contohnya Google Chrome, Firefox, atau Miss Word, Miss PowerPoint, Excel, ya gitulah dalamnya. Nah, ini aku bawa sebuah alat yang bernama CyberPi. Ya, di sini CyberPi ini ada beberapa perangkat. Ada yang namanya input dan output ya. Contoh yang pertama input itu ada joystick di sini, bisa kiri, kanan, atas, bawah. Dan juga tombol di tengahnya. Tombol tengah ini tuh bertujuan untuk select ya, bisa kayak confirm kamu pengen ini apa. Di kiri, di kanan ada tombol, ini tombol A, tombol B. Tombol A bertujuan untuk kalau misalnya kamu di menu, kamu pengen balik lagi ke menu awal, saya pencet ini A. Terus kalau B ini sama aja kayak yang ini. Tapi kalau ini kayaknya sama aja. Nah, ini tuh ada dua peralatannya. Nah, sini tuh ada casingnya atau shieldnya ya. Ini tuh baterai di sini nih. Tapi ini juga bisa nyala tanpa baterai, tapi harus di connecting ke komputer dulu bisa nyala. Soalnya ini apa ya, nggak terlalu kuat sendiri. Nah, iya. Di casingnya juga ada beberapa port. Ada port M1, M2, S1, S2 plus minus. Ya, dah. Ya. Itu aja. Oh, mungkin output ada speaker. Ada juga display, ini yang kotak ini nih. Ada light wrap LED RGB. Ada servo motornya itu di sini ternyata. Bukan di sini. Enggak ada, aku udah search. Ini speakernya ada di sini nih. Ini speaker mana? Ini speaker. Bisa kelihatan? Oke. Display yang kotak ini. Ya, guys sih. Udah selesai. Makasih ya.